Syederalun pasangan bakal calon gubernur wakil gubernur Pilkada Aceh 2017 Irwandi Yusuf Nova Iriansyah Kamis kembali dideklarasikan di Taman Budaya Aceh, Banda Aceh. Deklarasi terhadap pasangan ini sebelumnya sudah pernah dilakukan di Jakarta. Irwandi Nova sendiri diusung Partai Demokrat, Partai Nasional Aceh, Partai Damai Aceh, Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Ketua Golkar Aceh TM Nurlif turut hadir pada acara ini. Syederalun Irwandi mengklaim ingin melanjutkan dan memperbaiki apa yang pernah dilakukannya semasa memimpin Aceh periode 2007-2012 yang lalu. Ada banyak hal yang pernah saya lakukan, ingin saya teruskan. Ada banyak hal yang pernah saya rencanakan, tapi belum dilaksanakan. Dan kali ini saya ingin melaksanakannya. Ada kekeliruan-kekeliruan yang pernah saya buat. Saya ingin mengkoreksinya. Maka, izinkan saya memimpin sekali lagi. Amin. Kalau mungkin, dua kali lagi. Irwandi Nova. Sekarang bilang menangnya. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.